Nah, kita tinggal bikin ini nih. Kita kasih lubang dulu di sini untuk transistor. Kita kasih lubang dulu nih. Buat transistornya ini buat power. Ini nanti dipasang di sini. Nah, dipasang di sini, kita bikin dua. Tinggal di bor. Kasih lubang. Dibor. Itu pas bikin lubang. Bikin lubang nih. Nah, ini masuk ke sini. Tinggal dikasih. Nah, tinggal dikasih ini nih. Ini ada seal atau asbes. Asbes buat sini biar tidak koslet. Si kancing dah pasang di belakang.
begitu. Jadi ini udah dikasih lubang. Kasih lubang buat ini nih power transistor. Nah, dikasih seal atau asbes biar tidak korslet sama body. Begitu. Nah, ini yang di bor tadi dimasukkan ke sini. Oke. Baik, kita pemasangan transistor. Karena body ini udah dipasang satu nih. Jadi cara masangnya seperti ini nih. Nah, ini dimasukin ya, seal atau asbes. Nah, ini udah dikasih asbes tuh. Ini kan udah lubang tadi kita masukkan ke sini, kita balikan. Di sini ada buat ini kancing. Kita kasih baut. Pematrian atau buat nanti kabel, kita kasih baut kecil. Nah, seperti ini. Beres seperti ini. Nah, udah beres. Oke. Okay. Ini regulator sudah terpasang. Ini tipenya 20355. Ini modulnya nih. Nanti ini kita tempatkan di sini atau di lem.
bisa masuk nih, bisa masuk sama ini nih, sama trapon. Ini pakai regulator. Ini kira pasti nih. Paling begini pemasangannya. Begitu, ini cara penataannya dulu, penataan komponen biar pas. Apanya di sini, geser-geser begitu dulu.